Halo guys, oke, hari ini hari Sabtu, saya akan membawa kamu pergi ke Pasar Malam Bintulu. Pasar Malam Bintulu ini terletak di Airport Lama Bintulu ya. Oke, sekarang Pasar Malam Bintulu ini memang banyak stall. Dia memang meriah, jauh lebih meriah dari dulu. Kalau dulu di tempat lama dulu dia sedikit saja kawasan yang dapat diletakkan stall. Tetapi semenjak dia pergi ke berpindah pergi ke airport lama ini, memang banyak stall dan banyak juga peniaga yang berjual di pasar malam minggu ini. Okey, jom kita tengok sekarang ya. Kita tengok banyak barang yang mereka jual. Macam-macam barang ada ya. Langsat. Ada duku, ada langsat. Bukan duku langsat. Dabai. Ini 28 ringgit sekilo, dabai. Salai babi itu ay. Berapa harga? Bisa ya 55 tulang 40. Tu tulang? Tulang. Oh. Tulang serigai tadi tu habis lah. Kasam ya. Tu kasam ya. Tu babi. Babi ni bu, babi tumpai. Oh, babi iban wei, bukan babi Cina. Tu ah? Ah, babi iban. Oh. Tok mali tu. Tadi ni kau au. Ya mah, tu babi iban ke? Sama. Tu berapa sekilo? 35. 35. Gemuk ya kasam tu, isi salai, kaki tulang salai ke? Apa? Sekilo. Kasam? Okey lah. Sekilo. Alam sekilo. Itu nah. Nak tuai tu? Nak ya. Nak lihat ya? So. Lihat, pernah lama kita lihat. Tapi tu babi tuai nah, babi tuai. Ayo kalau beli berkai baku, buat ayo beli sedap mah. Aku hanya berkai nak Christmas. Kamu? Aku. Kamu yang disuruh masuk ke kamar. Ini 712 ya jamnya. Makanan 12. Ini.
Udah tinggal itu dulu, baik lagi temen yang sampai ya. Oke, baru start berjalan. Jaga ingat, jadi sesuai diingat. Okay, thank you. Berapa ini? Thank you. Thank you.
你有手去扳哦，你来钱哦，我当你下手你进我诶。Guys, ini adalah salah satu stall masakan Dayak. Malam dito kami bisa lauk, bisa babi kecap, kari ayam. Nomor lotku nomor 233. 233. 233 lot ya. 233 bisa kira-kira babi bisa. Tok berapa? Tok nama tu cangkok manis berapa? Cangkok manis campur babi RM10. Daun ubi? Daun ubi sama semua satu kontainer RM10. Semua RM10 magang nah. RM10. Ini pun baji-baji dikit. Iya. Yang masak baji ya. Masakan pun rasa sedap. Okey, ya. Okey, thank you. Terima kasih. Buat YouTube. Au. Nak kat YouTube. Dito lauk tapau itu ante kasih campur suka ante beli lauk. Oh, boleh pilih lah. Boleh pilih ya. Pedagangnya lauk ya. Dua daging sate sayur RM10. Dua sayur sate daging RM8. Oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay, thank you. Tuk umai kan yuk, tuk umai ubur-ubur. Ubur-ubur. Ikan yuk. Semua bisa. Bangsu ayam tuai bisa, bangsu ikan kele bisa. Mana perlu babi lah. Tu segi stol untuk orang Iban lah. Stol pemakai ban. Oh, stol pemakai ban. Mana keropok ni? Dari Selanjang buka leko dari Selanjang buka udang, buka ikan. Oh, ini dari Mekah. Ini untuk cabai. Cabai. Yang dia goreng 3 bungkus RM10. Oh, yang udah digoreng 3 bungkus RM10. Ah, boleh pakai. Oh, pak ni kedai kita tu. Oh, tu pasal malam ni dulu. Sikit, pak pasal malam ajaklah. Ada yang ada yang kedai. Dini kita ambil barang ke jual tu dah. Oh, segi bisi orang supply lah. Okey, tak segi nyual aja. Ya. No, ya ke tu dagak di rimpun. Tu dagak di rimpun ah. Semua aburi semua. Oh. Ni kedai tu sih, apa pampe? Oh, sih tak gebok pampe. Pampe deh. Pulang dari tu lagi, tu pampe. Ada pampe? Cantik burik tu. 350 tu nah. Ya, corak ni tu corak. Ni tak corak ya nah. Kelik sungai.
Berapa tuh sekilo? Sekilo 18, 22 bisa, kemsai 20, ambil 18. Buah mawang tuh berapa? 3 biji 10 ringgit. Oh, mansau itu nah? Ah, mansau. Untuk sayur? Sayur-sayur. Paku berapa? Paku 2 ringgit. Nah, upah muluang. Upah muluangnya? Oh, itu bayar? Ukai ripuang. Ripuangnya na? Oh, 20 sepinggainya? 20 sepinggai. Oh, oke, okay. Thank you. 30? 30 ringgit. Macam-macam ada. Hati ayam ada. Buntut ayam pun ada. Isi ayam pun ada. Isi ayam pun ada. Perut ada. Perut ada. Kaki ada. Yang tidak ada itu semua sudah habis orang beli. Iya. Satu pinggan semuanya 10 ringgit. Oke, thank you. Welcome. Kali berapa tuh sekilo? Tahunnya 17, 18 masih. Besar ini nana. Hari ini mai itu. Oh, hariapnya. Klik sungai. Oh. Itu ikan nama tuh? Campurnya katanya. Uman bisa udon, bisa punya, bisa. Oh, bisa udon lah. Berapa sekilo tuh? 18. Hah? 18. Udon 18 gak? Oh. Ikan patin. Ikan talapia merah, ikan sultan. Tuh udah ditimbang kilo, siki burung dah ditimbang siku-siku. Tuh manuk tuh wai, tuh wai. Tuh siki udah timbang siki sepinggai udah ketuk lah. Harga sepinggai. Bedal ayam, hati ayam. Untuk kulit ayam lah, isi ya, punya perut. Oh, semua ada hal-hal ayam ni ya. Itu ikan nama tu? Ikan patin lah. Nama tu? Anan sigirga dalam siko. Ah, oh, dalam siko nah. Nah, ada yang nak kilo nah. Kilo ke, apa ni, orang beli siko. Sekilo 13 ke minggu. Oh, sekilo 13. Tu nak dah timbang siko-siko lah. Oh, ikan sultan dah. Ikan sultan 19 ke minggu. Oh, 19. Okey. Tu burung siko nah. Siko-siko, ni pemesai ya. Ni dah pemesai. Ya, kebesai tu 30. Dan agak itu 29. Nang apa ya, kue? Nang apa? Nang acau. Oh, tu ikan semah nak? Hari ni mai tu? Hari belakang tu nak? Dua dua malam tu sikat hari. Tu nama tu ikan? Oh, ikan nama tu? Ikan bantal. Oh, tu penggalan. Hari ini tu tadi mai tu? Belakang nak? Oh, okey. Tu sikat seringgit. Ah, siapa nak kalau mendak tujang pantu. Mendak kelawak sedap tu. Tepus tu. Tepus. Ah, tepus. Berapa tepus dia sikat? Sama seringgit. Seringgit kan nah. Tubuh payan tu? Pai tubuh nang. Tubuh nang lah. Oh. Payan besai. Oh, payan besai. Tubuh undang tu kira mesai lengan kita ini. Nah. Tang ya manis. Ah, manis. Manis ya. Tahu. Oh. Ya temedaknya. Temedak tu berapa sebangkuak? Ya 5 ringgit. 5 ringgit magang lah. Nama ya bulat 5 ringgit, sudah tu 3 ringgit. Itu nama ikan tu. Ketapa ya. Oh, ketapa. Nah, hari ini ikan tapa tu. Kakus. Kakus. Hari kakus cuma kita tahu. Oh, fresh ikan tu. Ikan nama tu? Lais. Spinut. Lais? Lais ya, spinut ya. 20 ringgit sepinggai. Ya, tempat saya tempe. Oh, saya mah tapa tu nah. Itu 45 ringgit sekilo. Oh, ya kemiak tu 28. Ikan tapah hari ini tu tadi? Hari kakus. Hari kakus deh, jauh perjalanan ikan tapah tu.
RM5 satu tompok terong, eh? Dua tompok 8. Terong. Buah terong. Buncis. Buncis berapa nih? RM5. Oh. Buncis manis. Longan. Longan. Ini longan nih berapa? Ini 15 satu kilo. 15 satu kilo. Hmm. Oke lah, kelapa. RM4 satu biji, eh? Hmm. Pokok kelapa. Atau pokok kelapa berapa? 100 kah? 100. Oh, kelapa namanya? Kelapa biasa. Namanya juang dek ini nya. Begitu itu. Ah, oh, 100.5. Oh, kelapa nama tu? Kelapa tu, kelapa biasa. Oh. Namanya bisi duit tik mata. Banyaklah. Ya mah juan. Iya. Duit mata. Wah, mana kalau medaknya? Tak pangsa duit tik. Nak beli dek, wak gua medak kapal. Sudah dibungkus sudah semua. Sudah dibungkus, eh? Ini limau, limau madu. RM8 sekilo. Ini langsat, ruku ke langsat? Ini langsat kawin. Kalau langsat kawin dia punya rupa macam ruku tapi rasa langsat. Oh, rasa dia lah. Ya, kalau langsat kampung lain lagi. Ini keras kan? Dia punya kulit keras kah? Iya, ada keras sekilas dari langsat dia biasa. Tapi rasa dia manis. Rasa dia manis. Ada masa manis. Nah, kalau langsat memang ada rasa masa manis lah. Oh. Ya, lain kalau duku manis saja. Oke, ini jagung. Jagung satu tumpuk RM10. Ulat mulung 20 ekor RM10. Yang kecil ni satu mangkuk ni borong RM10. Mana? RM3 semangkuk. Kati kurangnya botol. Ulat kerang satu mangkuk RM5. Buah salak 1 kilo RM12. Daun peria 1 ikat RM2. Bunga kantan 1 ikat RM5. Limau kasturi. Tomato. Cili, oh macam-macam jenis cili dekat sini ya. Yang bulat ada, putih ada, merah ada. Ini bunga tantan. Semua ni RM5 satu mangkok. Oh, okay. Ini berapa satu ikat? Ini RM5, ini RM10. Oh, tidak sama size ya? Tak sama size. Oh, dari mana datang petai ni? Dari Sempadan. Oh, dari Sempadan. Oh, jauh juga ke Bumbawa, bawa. Oh? Orang bawa masuk. Oh, ya iyalah. Ya ya. Pusuk, orang Sarawak kata ni pusuk. Sabah, ha? Ini pusuk dari Sabah. Orang Sabah cakap apa? Ikan bilis Sabah. Ikan bilis Sabah. Oh. Orang Sarawak panggil pusuk. Lain kalau Ini memang dari Sabah lah. Nah, dari Sabah. Hmm. Oh, kamu ada bikin ikat terubuk masin. Oh. Saya ingat kucing saja. Oh, ini jelawat. Ini terubuk lah. Ini ikan, ikan long. Oh. Betulu ni kalau tidak pergi ke betulu tidak beli belacan memang tidak sah. Berapa harga belacan ni? Banyak size. Oh, size ini 30. Satu bungkuk lah. Ada RM10, ada 20. Oh. Ini satu ori. Ori. Memang buat sendiri ya? Ya, betul. Oh. Oh, cencaluk pun ada juga? Ada. Tempoyak? Tempoyak durian kah? Iya. Oh, ini satu ketul ini besar, ini belacan ini. Ini berapa? Satu kilo. Satu puluh. RM90, ya? Oh. Kamu dari mana? Sini. Memang orang Bentulu punya? Oh, okay. Thank you. Okay, ini sawi ban. Sawi ban ini satu ikat RM2.
Okay, sirih. Satu ikat RM2 juga. Okay, buah pinang. Okay, macam-macam sayur-sayuran tempatan di sini ya. Okay, ini daun timun. Okay, buah bawang, buah bang. RM15 satu tumpuk. Satu tumpuk, 3 biji. Eh, RM5? RM5 ni, hai. Oh. Lansau tu, batok. Oh. Tu, buat terung. Buat terung muda. Satu bakul tu, RM5. Oh, okey. Nama tu, RM15? Oh, ah. Awak harganya salahnya, wei. Wei na satunya. Ah. Bunga nama tu, wei. Kupak lengkuas. Oh, RM2. Eh, tiga ringgit untuk mangkuk. Kacang lendir. RM2 satu mangkuk. Tu daun ubi ke kangkung tu sama? Sama. RM2 nah. Okey. Pisang perangan. RM8. RM9 satu ikat, RM7. Yang ini RM6. Buah pinang. Cik, ni mal tua no wei. Oh, tua tu berapa harga tu? Ni ke mesti botol. Ya. Oh. Dekat dia rimpu kah? Tahu. Tahu. Mai order nak nak makan yang sedap dia. Sayur ipan. Cili muda. Lengkuas. Tu daun ulam raja nak? Ya. Sampur. Daun sapun. Ya, limau. Limau nama apa ni ke namanya? Limon. Lemon ya nak? Oh. Tuh temen tak nak? Aduk lulut. Untuk salai ikan mayo. Ketam. Aku RM50. Meeting. RM2 satu tumpuk dah fresh amat medium tu. Tu daun miding. Daunnya tu nah. Satu tumpuk RM1 daun miding. RM5. Isi RM4 ya. Sayur bayang. Jantan tu. Oh, fresh betul cili ini ya. Oh.
sayur-sayur Bintulu ini memang fresh. Jantung pisang. Timun ini RM5 satu bakul. Kuyung sedot na. Aw, oh, pura peking kita ke? Oh. Sekilo berapa? Oh. Tuh. Sego bunga 25. Buah mangga baru diambil dari pokok. Berapa tuh sekilo buah mangga? Ikan panggang, memang fresh. Berapa satu ekor nih? Satu ekor. Ini dua emas kah? Dua perak, yang emas. Oh. Berapa dua emas nih? Emasnya 18. 18 ini? Ini 2, 16, 20 talapia. Talapia, talapia merah. 20. Oke. Ini berapa? 25. 20. Ikut size lah. Ada ayam, ada sayap, ada buntut, ada badan, boleh dipanas. Oh, ada potong-potong juga di dalam di ayam sayap. Lemang satu potong RM3. Canai. Martabak. Berapa harga cincaluk di satu botol? RM10 satu botol. Oh. Kalau pergi ke Pasar Malam Bintulu, datanglah ke sini untuk beli laksa Sarawak, RM8 satu mangkok. Ya, yeah, laksa legend. Ini nih. Lagi tu. Lagi tu. YouTube. Oke. Macam mana guys? Sangat meriah kan Pasar Malam Bintulu? Oke, jadi kalau kamu ada masa untuk datang ke Bintulu ini, jangan lupa pergi ke Pasar Malam Bintulu. Memang puas hati membeli barang makanan
di sini ya. Oke, okay, thank you. Bye-bye.